tawaran kita. Saya kira itu dari saya sementara. Mungkin Ibu Kofifa mau menyampaikan beberapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kita hormati Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, juga Presiden terpilih 2024-2029, seluruh jajaran DPP Partai Gerindra yang saya hormati, kawan-kawan media semua yang saya hormati, saya dan Mas Emil Dadak, pertama kami menyampaikan terima kasih bahwa kami baru saja menerima surat keputusan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Yang insya Allah proses pendaftarannya akan dilaksanakan 27 November, kemudian 27 Agustus, dan 27 November insya Allah sudah pemilihan gubernur dilakukan serentak pilkada se-Indonesia. Tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa kepercayaan mandat yang dipercayakan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, insya Allah kami siap bekerja keras dan mudah-mudahan berseiring juga berkah Allah kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur di tahun 2024 ini. Berikutnya yang kedua, yang terkait dengan ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesempatan mendidik putra-putri dari Palestina. Sesungguhnya izin, kami ingin melaporkan bahwa selama ini Muslimat NU memiliki learning center terbesar di Malaysia, karena mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran resmi. Jadi learning center yang ada di Malaysia, kemudian mereka kita kirim ke Jawa Timur, itu sudah berjalan selama ini. Artinya kami sudah punya pengalaman bagaimana mendidik putra-putri kita, terutama dari PMI, jadi dari pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Dan kebetulan kami kemarin sawan ke Pak Prabowo dan kami menyampaikan bahwa pada saat beliau menyampaikan akan memberikan layanan kesehatan untuk 1.000 warga Palestina yang luka dan seterusnya, kami matur bahwa pesantren-pesantren di Jawa Timur siap untuk menerima kehadiran mereka, tentu dengan proses-proses yang akan dibangun komunikasi berikutnya. Apakah mereka hanya yatim-yatim piatu ataukah mereka akan diikuti dengan orang tuanya dan seterusnya. Kami insya Allah pada posisi siap untuk memberikan pendidikan mereka semuanya boarding school, semuanya berbasis pesantren. Apalagi mereka berbahasa Arab, jadi komunikasi di pesantren insya Allah tidak ada masalah. Jadi posisi untuk bisa memberikan perbantuan apa yang bisa kami lakukan, kami ikhtiarkan, insya Allah kami akan bangun sinergi sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi demikian kawan-kawan wartawan semua, terima kasih Pak Prabowo, kami dan Mas Emil, insya Allah siap bekerja keras untuk bisa membawa mandat dan kepercayaan ini pada pilgub yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka Bu. Surat ini buka Bu. Surat ini buka Bu. Mohon. Surat ini buka. Terima kasih semuanya. Pak, sebentar Pak. Pak. Kalau di Pilgub Jatim kan juga ada yang menarik juga, mungkin dari Gerindra buat menentukan pilihan di Pilgub Jawa Tengah dan Pilgub Jakarta. Nanti ada waktunya. Kayak Anda sering kesini, bukan? Ya. Oke, okay. Tunggu waktunya. Ada waktunya. Tunggu tanggal main. Oke. Okay? Oke. Okay. Bang, duduk dulu bang, yang di sini bang. Ini.